Sejak beberapa hari ini, kecoh di media sosial mengenai kisah dua orang remaja yang juga merupakan adik-beradik jatuh sakit dipercayai terkena buatan sihir. Apa yang mengejutkan ramai apabila ada pengamal perubatan mendakwa sihir tersebut dihantar dari kalangan ahli keluarganya sendiri. Dan itu bagaimanapun telah dinafikan. Menerusi sesi live, Rahayu Ramli di Facebook semalam, dia menceritakan perkara sebenar yang berlaku kepada dua anak saudaranya itu. Jelas Rahayu, sebaran dakwaan yang melibatkan diri dan suami adalah fitnah semata-mata. Bagaimanapun telah membuat laporan bagi membersihkan nama mereka daripada terpalit daripada kontroversi ini. Kak Ji, ibu kepada dua orang remaja yang dipercayai disihir itu, tampil menjawab segala persoalan tentang perkara ini. Jelas wanita itu, dia sama sekali tidak tahu perawat yang hadir ke rumahnya itu mencetak gambar ahli keluarga sebagai satu kaedah rawatan. Menurut Kak Ji, dia hanya menyedari kaedah cucuk jarum yang digunakan oleh perawat itu selepas salah seorang anaknya menunjukkan satu video yang memaparkan gambar-gambar ahli keluarganya yang telah dicetak. Aji mengakui sangat terkejut dengan tindakan perawat berkenaan. Sebenarnya lagi, dia pernah memberitahu ustaz berkenaan bahawa acara rawatannya secara tidak langsung akan membuatkan ramai orang menyalahanggap dengan perbuatan syirik. Namun, ustaz tersebut meminta supaya Kak Aji tidak mempersoalkan cara rawatannya. Dalam kesempatan itu, Kak Aji berharap agar ramai orang yang tidak tahu perkara sebenar supaya tidak menunding jari menyalahkan dirinya, namun kurang senang dengan tindakan beberapa pihak yang menuduh dia punca semua ini berlaku. Dia juga memohon maaf kepada seluruh ahli keluarga yang terlibat dalam konflik ini dan berharap ianya dapat diselesaikan dengan segera.